untuk Sambo, alhamdulillah. Putusannya sederhana membacanya, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan catatan itu mati. Ah, itu dia. Hanya empat kata tadi, mati ya. Jadi oleh karena itu, kami sebagai penasihat hukum, keluarga besar Yosua Huta Barat almarhum, sangat-sangat mendukung sekali. Kenapa kita mendukung orang yang mau mati gitu ya? Soalnya kita melaksanakan KUHP secara konsekuen dan tentunya normatif. Cukup panjang, dari mulai perjalanan panjang hampir satu tahun ini, Juli, medio 2022, sampai April, 10 bulan lebih ya, Mei, Juni hampir. Nah, dan hasilnya tentu menggembirakan. Ini.